gue dapat apa nih? Tuh kan, wis I reject, wih di langsung berubah jadi pelangi guys, yoi kan. Halo teman-teman, balik lagi di Blitz Brave Soul ya guys. Banyak banget yang request videonya Blitz ya. Makanya malam ini gue uploadnya Blitz guys. Kita bahas aja mengenai update besok ya, sama gacha dikit sekaligus PPP ya. Soalnya Kapten Tsubasa juga tiket yang gratisan dari klub itu baru jam 10 malam ya guys. Tiket gratisan dapat 2 SSR, ada Dream Festival, ada Dream Collection juga. Jadi besok siang gue akan upload Kapten Tsubasa aja ya. Hari ini, malam ini kita Blitz ya. Gue bingung bahas apaan di Blitz guys, karena gue gamenya masih 50% mengerti ya. Soalnya tiba-tiba karakternya kita beli, kita dapat udah langsung maksimal ya. Sementara kalian juga udah pintar-pintar, udah pada tahu ya cara naikin karakter segala macem ya. Event-eventnya juga, gue main ini cuma lihat story-nya doang guys, story-nya bagus-bagus ya. Oke, kita bahas aja mengenai apa ya, update besok ya. Nah ini dulu nih guys, ini apa nih? Oh ini mah ya kemarin ya, hari ini ya, gila Orihime-nya. Wow, Orihime-nya cantik banget, gila. Ini Halibel udah ya, Isane. Aduh, gua nggak tertarik ya. Ini Orihime-nya nih gila, keren banget. Ya seksi habis ya guys. Orihime swimsuit version. Oke, kalau nggak salah, tunggu ya. Tadi pagi kayak gua ngecek ada yang buat besok deh. Mana? Oh ini dia nih. Ini buat besok nih guys. Wow, ada Neliel. Carter Pack. Oke, jadi kita mesti beli ya, mesti beli guys di shop ya. Ini besok jam 2 siang ya. Langsung dapat bintang 5 nih. Ada si Riruka ya. Riruka ini udah langsung re-release character pack. Wow. Resurrected character stat. Attack-nya gede banget ya. Attack 800, SP-nya 680. Wow ya, Riruka. Ada si Nemu ya. Nemu coba kita lihat ya. Attack 700, SP-nya 700 ya. Imbang ya, guys. Neliel. Wow. Wah ini kalau harganya 50.000 sih gue beli guys. Ini besok ya. Semoga aja harganya 50.000 ya. Kalau nggak 50.000 gue males beli. Oke, attack-nya 600, SP-nya 800 ya. Wow, ya. SP-nya gede guys. Oke, ini untuk besok ya. Kita cek ada apa lagi. Banyak yang bilang di komen gue katanya ada part 2-nya. Masa sih ada part 2? Wah, berarti gue mesti masuk goa lagi nih ngumpulin orb-nya ya. Kalau ada part 2 ya. Ini apa nih? New Resurrection Character. Gila ini Ichigo yang ini gue demen banget nih guys, yang rambutnya gondrong warna oranye ini ya. Keren loh. Oke, Ichigo New Resurrection. Nah ini dia nih ya, gue ada yang kurang ngerti nih guys. Maksudnya New Resurrection tuh apa ya? Apakah tadinya awalnya Ichigo ini cuma bisa level 100, terus karena di udah Resurrection jadi bisa sampai level 200? Begitukah? Gue masih nggak gitu paham sih. Oke, attack-nya 680, SP 800. Oke, SP itu skill kayaknya ya. Jadi kalau dia skill, damage-nya lebih sakit ya. Ichigo second anniversary version. Oke. Ada Kenpachi Lost Agent version. Kenpachi imbang ya. Rata-rata hampir sama semua ya. Oh, ini Toshirong ini malah attack-nya kecil, SP-nya juga nggak gitu gede ya. Toshiro the Lost Agent version. Wow. Sama Ikaku ya. Ikaku sih males banget ya. Oke, ada apa lagi sih? Sebelum kita ke gacha ya, kita cek-cek dulu nih untuk besok ya. Ada character pack, udah gitu New Resurrection character, udah itu doang guys. Di sini belum ada pemberitahuannya ada part 2 ya, part 2 anniversary ya. Cuma banyak banget yang bilang ada part 2 sih. Gue baru masuk gua lagi kemarin ya. Gue bersemedi ya kan. Orb-nya gua ada 500 guys. Nanti gue kumpulin sampai 1000 lagi ya. Sampai 1000 lagi udah gitu kita gacha part 2 kalau ada ya. Semoga aja ada sih part 2 ya. Oke, sebelum kita ke gacha, ini gue udah selesai ini ya. Semalam gue udah selesai ini guys. Tuh ya, bang parah lu baru selesai sekarang. Iya, gue soalnya banyak main game guys, jadinya agak keteteran ya. Kita choose reward. Ada siapa aja? Waduh, Aizen, Byakuya, Ichigo, Uryu, Chat, Orihime aja ya. Orihime aja kali ya. Gue belum punya Orihime soalnya nih. Orihime aja deh. Oke ya, lumayan ya dapat Orihime bintang 5. Ting, just guaranteed, tenang, udah pasti. I will have fallen in love with the same person 5 different time. Kok begitu dia bakal jatuh cinta sama banyak orang di 5 waktu sih? Wah, jangan dong, jangan dong. Oke, Orihime. Oke, dapat Orihime gratis, lumayan ya, lumayan. Ada lagi lu? Hah?
Oh ternyata ada lagi, gue pikir udah habis. Ternyata ada lagi guys. Wah 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 wah. Wah. Wah ada lagi ternyata. Oke, coba kita hadiah finalnya ya. Finalnya apa nih, gak bisa diklik guys. Finalnya kayaknya dapat bintang 5 ya. Bener gak sih bintang 5 lagi nih. Cuma gak bisa dilihat nih dapat apa aja ya. Nanti aja lah gue selesain lagi. Oke, kita ke summon ya. Oke, ini udah set 2 ya guys. Gila, gue bener-bener parah banget. Ini sebenarnya udah hari keempat apa hari kelima ya. Gue baru sadar loh, ada gratisan loh. Celaka ya gue ya. Kebanyakan main story gini nih, ngumpulin orb nih. Jadinya nggak sadar ada ini guys. Ya ini gue udah, semalam gue baru buka ya. Nanti yang semalam gue ada record-nya, nanti gue kasih tau dapat apa semalam. Oke, kita buka ini dah ya, step 2. Wah gila, gue baru semalam loh ngekliknya loh. Jangan-jangan nggak bakal bisa main step 10 lagi. Cuma semalam gue hoki sih dapat bintang 5 ya. Coba kita lihat yang kali ini dapat bintang 5 apa nggak nih. Oh yang kali ini enggak loh, semalam dapat. Ntar abis ini gue kasih lihat ya dapat apa ya. Arrancar Queens Ilford Grunge 15 Ilford. Jelek, nggak demen. Oke, Sajin Ichigo Kaname Ikaku. Gila, ampas bener. Wih, parah loh. Wangian semalam, apa gue mesti gacha malam kali ya baru hoki ya. Wangiku. Oke, ampas ya. Parah, parah. Oke, ada apa lagi nih? Ini gue masih sedih gue nih. Step 7 tuh nggak dapat Ichigo sama Byakuya ya. Ini juga sama nih guys, step 7 nggak dapat ya, bete banget gak sih? Gue penasaran sama Orihime-nya nih. Wow. Orihime. Maklum ya, wibu ya. Maklum guys, wibu ya. Gila, Orihime-nya seksi banget. Gila, nggak ada obatnya cuy. Gila, ini kalau gue jadiin thumbnail mungkin gue kena dolar kuning ya. Kena dolar kuning. Ya kita tes aja yuk. Tes ultinya ya. Orihime cantik banget, gila. Ini, oh gila tuh kan. Gila, parah. Seksi abis ya, kacau loh. Nggak ada obatnya. Ini Orihime-nya sama kayak yang kemarin gue pilih nggak ya? Yang di 10 bintang 5. Terus dapat 1 ya. Yang ini kayaknya nih. Oke. Main pisau air dia ya. Main pisau air. Ih bisa shield. Keren loh. Waduh, hujan badai. Langsung aja ultinya ya. Ngomong apa dia? Kawabanga. Oke, oh ultinya ada shield-nya juga ya. Oke lah. Sayang banget ini ya, apa karakternya 3D-nya cebol-cebol ya. Kalau 3D-nya kayak Blitz Mobile 3D gua suka banget, guys. Wah, kita gacha ini dah. Ada 11 nih, gua buka nih. Oke, dapat apa? Semoga dapat bintang 5 ya. Ah, 1. Tapi kadang-kadang kupu-kupunya ada 3 juga dapatnya Zong ya, sama aja. Kaname. Ih gila, bosan banget ngeliat ini semua nih. Sama semua cuy. Sama semua. Tesla. Wow, ini jarang lihat. Ih, Ikaku sih bosan banget loh. Toshiro. Etrat. Wow, ini gue juga jarang lihat nih. Bintang 4 ya. Oke, bintang 4. Lumayan lah ya. Yang bintang 4-nya kita naikin ke bintang 6 ya. Lumayan dapat orb ya kan. Dapat orb. Oke, sekarang yang Brave Soul Summon Ticket. Tunggu deh ini. Aduh, kok salah pencet gue. Ini ya, nggak bisa dilihat ini. Ih, gue pikir ada ininya, apa bisa dapat apa aja. Ternyata nggak bisa dilihat ya. Ya sudahlah. Oke, harusnya ini lebih bagus dibanding tiket yang di bawah tadi ya. Bener nggak sih? 2 kan? Aduh. Kalau nggak muncul Orihime, berarti nggak mungkin dapat bintang 5 ya. Oke. Waduh, bintang 4. Wih, Rukianya ya. Jadi anak sekolah, belajar. Bagus. Wah, gila. Ampas. Ih, pertama dapat siapa tuh? Jelek amat. Oke lah, ya udah gue buka semua ya. Ya, semoga aja bener ya ada part 2 ya guys. Ini gue lagi ngumpulin orb lagi nih ya. Semoga aja bener ada part 2 ya kan. Oke, kita ke karakter dulu ya. Nih, Soifon ya. Soifonnya GG guys. Nah. Oh iya, gue ada yang mau gue tanyain ke kalian nih, ya kan?
ini statnya gue segini ya, tapi gue di arena ya, gue di arena sekarang kalahnya telak banget guys. Padahal musuhnya level 100 ya, musuhnya level 100 tapi bisa ngebantai gue yang level 200 loh. Nah itu gue bingung nih guys. Kayaknya ada yang bisa dinaikin ya, mungkin ini kah? Kalau karakter linknya level tinggi itu pengaruh ke status enggak sih? Udah gitu ini aksesoris juga mesti dinaikin kali ya. Mungkin itu kali yang bikin beda jauh ya, gue di arena bisa dibantai sama level 100 ya. Sama ini nih yang gue bingung nih, spesial nih, spesial ya. Spesial nih, ini spesial. Gue masih bingung ini guys. Tunggu ya. This slot become available when this character special move reach level 2. Oh jadi special move nya mesti dinaikin dulu ke level 2 baru bisa dibuka ya. Oke oke. Ini nggak jadi power up nih. Oh oke, mesti ada beginian. Mungkin orang-orang attack-nya jadi gede gara-gara pakai beginian kali ya. Terus gitu special move-nya udah mentok di kanan ya. Sampai level 5 kali ya. Special move itu yang mana ya? Tunggu ya, gue rada-rada bingung nih. Augment kali. Ini bukan sih special move. Oh iya ini guys ya. Special move swords. You can use item to increase special move character level ya. Mesti punya ini ya. Nah, ini dapatnya dari mana ya? Pasti dari event-event gitu sih ya. Gue dari kemarin mainnya story semua soalnya. Oke ya, kita coba tes lagi. Soalnya gue bingung di sini average attack gue 777, tapi gue ngelawan yang average attack 500 itu kalah guys. Nih kayak ini nih ya. Coba kita lawan yang ini nih ya. Skor kali 2 nih. Yang parah sih kemarin, gila level 100 sama level 60 bisa ngebantai gue dengan cepet guys. Wah itu pasti ya itu yang tadi ya, mungkin special move-nya sama aksesoris sama karakter link-nya udah levelnya tinggi ya. Nih coba, oh yang ini menang gue yang ini. Tumben banget. Gue Aurora. Waduh ampun. Waduh. Oh menang. Yes. Lumayan ya double point. Lumayan. Yuk kita coba lagi yuk, lawan siapa ya? Ini si Kumis attack-nya sama kayak gue ya. Coba kita tes ya, 777 juga guys ya. Angka bagus, 777. Ya sama kayak ulang tahun gue ya, 7 Juli yoi. Nah ini ya. Tuh, ya kan bisa dinaikin lagi nih. Level apa nih? Karakter link. Oh ini mah karakter link udah. Link slot potion. Ah itu apalagi tuh link slot potion tuh. Oke, nanti enakan di live-in aja kali ya, di live-in aja buat gua nanya-nanya ke kalian ya. Tuh kan kalah gua kan. Kalah gua gila parah loh. Sama pada level 200 udah plus 4 ya. Kayaknya emang benar ya, mesti dinaikin. Nantilah ya. Gua lagi request ke Biznet buat naikin lagi bandwidth gua ya. Jadi semuanya dengan gua dinaikin bandwidth-nya jadi bisa nge-live lagi ya. Nah, nanti pas gua nge-live mungkin nanti banyak yang mau gua tanya kalian ya. Kalian kan banyak banget yang udah pro nih, ya kan? Gua masih cupu banget main game ini, guys. Oke, kita coba lagi ya yang 671 nih. Oke, terakhir udah selesai tuh ya daily gua 3 kali. Level cap 150 200. Udah, level cap gua udah 200. Sudah plus 4 juga ya. Tinggal sisanya yang gua enggak tahu mesti diapain. Oke. Oke, HP sama, ya kan? HP sama nih. Ya nih. Oh, enggak, gua menang loh yang ini. Oh, yang ini gua menang, cuy. Menang ya. Apalagi special move sama aksesoris sama karakter linggo udah GG ya. Wow. Ini Soifon yang ini tier god ya, gila karanya tier god Soifon. Ini sebenarnya tiga karakter gue udah GG semua ya, udah tier SS kalau nggak tier god ya. Sebenarnya gue udah nggak usah gacha lagi sih, cuman koleksi aja ya. Oke lah, sampai sini aja ya guys, Blade Brave Soul-nya. Oh iya, yang semalam ya, semalam gue ada videonya guys. Bentar ya, gue udah record semalam ya. Bentar, gue pasang. Oke, ini video semalam guys, gue udah record nih semalam ya. Nah, kita lihat dapat apa gue di sini ya. Step 1, tuh step 1 gue baru mulai kemarin. Telat banget gue ya. Aduh, kayaknya telat 2-3 hari kayaknya ya. Tapi semoga ya gue bisa main step 10 sih. Nah, ini semalam gue hoki guys, dapat bintang 5 ya. Ya, kalian lihat aja gue dapat apa nih. Tuh, kan. Wih, I reject. Widih, langsung berubah jadi pelangi guys. Yoi kan. If this world was one big party, you'll be losing out if you didn't enjoy yourself. Nah, Katen Kyokotsu. Keren ya. Keren guys, yoi. Ya, jadi gue dapet ini semalam guys ya. Gue mesti lihat tier list itu tier apa tuh ya.
Tapi kayaknya tier S ya, nggak mungkin tier SS kayaknya ya. In the name of justice, I have no. Okay, Kaname bintang 4. Okay, Momo. To fight and die, Esaraki subordinate. Wah. Oh, aku. Aduh, ampun, Suhei. Suhei orangnya keren ya, gue demen. Izuru. Chat. Oke, jadi gue dapat itu tadi ya. Lumayan, lumayan. Nah, bagi ini oranye ya. Gue jarang banget karakter oranye soalnya, guys. Oke, teman-teman, sampai sini dulu ya update brief soalnya, guys. Semoga aja nanti enggak lama lagi ada part 2 ya. Ya, semoga aja pas part 2 ada, gue punya orb udah 1000 lagi sih. Jadi kita bisa gacha lagi ya. Oke, teman-teman, thank you udah nonton. Jangan lupa di-like, jangan lupa komen, jangan lupa share, jangan lupa subscribe bagi yang belum. Kita ketemu lagi video berikutnya besok ya, guys. Thank you guys. Bye bye. Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gue ya.